double date-nya gimana? Ini double date bukan sih, Jill? Seru sekali ya, ini double date. Double date deh. Seru nggak, Jill? Seru sekali, aku bahagia. Bentar. Iklan dulu bentar ya. Cuman kita bisa dapat uang sama-sama dari sini. Kita kan lagi lebih sering di rumah nih. Ada yang belum sekolah, ada yang belum kerja. Daripada kita nggak dapat apa-apa di rumah, ya kan? Mending kita cari uang dengan cara trading atau investasi. Tapi aku nggak tahu caranya trading gimana, caranya investasi gimana. Tenang aja, kita sama-sama nggak tahu di sini. Aku juga nggak tahu ngomong-ngomong. Cuman ini ada satu perusahaan trading yang mereka friendly banget sama pemula kayak kita. Apa itu? FBS. Dan mereka itu adalah partner resmi dari FC Barcelona. Wah, ada nggak nih fansnya Barca? Kalau aku sih nggak. Cuman itu jadi bukti kalau FBS ini adalah perusahaan yang gede banget karena mereka berpartner sama klub sepak bola yang gede banget gitu. Tapi kan trading katanya nggak boleh di Islam. Nah, tenang aja, mereka tuh ngeklaim layanan bebas swap bagi para trader muslim. Tuh, ini aku lagi baca-baca soalnya. Jadi ini cocok banget buat pemula kayak kita. Kalau yang muslim khawatir apa segala macem, mereka itu ngeklaim kalau misal aman, bebas bunga buat orang-orang yang muslim. Lewat HP bisa? Bisa. Makanya langsung download, langsung kita coba bareng-bareng. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kita coba aja daripada ngapa-ngapain di rumah. Klik link di deskripsi. Kalian kalau ngajakin teman kalian, saudara kalian, pacar atau siapapun, kalian udah dapet duit. Makanya gampang banget kan? Yuk kita sama-sama coba. Klik link di deskripsi sekarang juga. Dah, lanjut ke videonya. Yang di kamera ini. Susah banget Alvin sekarang duduknya kayaknya. Vin, gimana sih kamu duduknya sih? Tunjukkan duduk yang tegak itu seperti apa? Tarik nafas dulu. Dadamu udah mulai mengembang ya? Enggak, dadaku gak manyum. Ini sehari loh men. Kalau 2 hari udah pakai koper saya ya. Aku juga bingung. Kita mau jalan-jalan sama pasangan muda ya sayangnya. Oh malah gak terima. Gak terima sambil ngelus-ngelus perut ya. Iya sih. Emang ini hamil mas sama. Iya. Ini Dede. Ah. Itu yang dirasain sama Deha loh men. Merintingan. Angel kenapa berjauh-jauhan? Iya dong Vin. Cepetan toh. Jemput tuh. Oke, kita mau kemana sayang sih? Hah? Kita mau kemana sih? Ada deh. Oke, gitu. Kalau ada deh selesai dong vlognya. Tonton aja vlognya dari awal sampai akhir. Iya, betul. Angel betul sekali. Pokoknya ini kita berangkat pagi banget mau ke jalan-jalan gitu, pokoknya kayak double date lah kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang. Udah manggil mama papa tapi kita udah sah semua kan, kalau anak-anak sekarang kan masih SD, mama papa double date-nya masih bau ini. Kalian harus malu sama kita. Ya udah papa jalan dulu ya. Bagus ya roknya, bagus banget tuh roknya. Bagus ya, bagus ini banget. Bumil friendly loh dan nggak sesak. Nah nanti kita kasih tahu ya tentang roknya. Kita udah sampai dan kita berdua aja. Jadi para istri itu sekarang modelnya kayak gini. Suami menunggu orderan datang, istri bayar di sana ya, Bro. Enggak sih, Bro. Dipegang perutnya, Bro lah. Itu sekarang udah jadi refleksnya Alvin pegang perut tiap saat. Ya tidak lah. Kamu sadar enggak sadar itu sering banget, Vin. Enggak sadar berarti ya. Enggak sadar kan jadi refleks makanya itu. Kalau kamu tuh lagi OTW-nya ke atas itu, Vin. Iya. Aku ke bawah ini. Nanti cepet kok, aku turunnya cepet kok. Susah. Gampang. Angel ngomong kamu gak akan dibiarkan buat dia. Enggak, aku gak diet. Dia itu kan emang dari dulu kan metodenya stres. Jadi asal stres kurus, jadi santai aja. Dan banyak hal yang bisa bikin aku stres. Kamu dulu atau aku dulu ya? Aku. Yang sampai ke berat badan ideal ya? Aku dulu. Ini ya, dari sini ya? Dari video ini. Aku dulu tanpa aku berusaha. Aku dulu tapi. Tanpa kamu berusaha? Enggak. Sekarang aku percaya, kalau dulu kamu percaya, aku percaya. Enggak loh, masih sama. Oh sekarang kan memang aku membiarkan kondisiku seperti anak aja. Aku menerima kondisi dulu aja. Enggak. Pokoknya, aku enggak terima. Nanti kita lihat aja pokoknya. Nah ini kita udah sampai di pondok kopi, mau foto-foto.
mau foto ini juga. Nanti kasih tahu yang ini ya sayang. Ini enak banget. Ini apa sih kok roknya tuh bagus banget tuh? Kenapa sih? Adem gitu ya. Adem. Ini bumi yang friendly. Iya ya. Nggak bikin gitu, kamu gimana sih nge-shootnya sayang? Gak sih emangnya. Ini kayaknya mahal deh, bro. Iya kan? Aku jadi pengen ya. Kamu tebak kira-kira berapa Jel harganya Jel? 200 Jel? Iya sih. Wah. Kayaknya enggak ya? Enggak sampai kayak Jel, tapi nah, memang sih. Kayak harga-harga 200-300 gitu ya, tuh gak sih? Mahal gitu. Nanti kita kasih nah, tahu. Rok banget sih loh. Ya. Rok banget. Rok banget. Sampai enggak paham lagi ya. Tahu ya ampun, ini di cuaca panas pun dia adem loh. Udah mulai. Oke, nanti kita kasih tahu. Intan sama Angel nanti yang akan ngasih tahu. Oke, karena kita baru sampai, kita mau ngopi dulu ini. Tunggu kopi terus kita. Kamu mau jalan-jalan enggak, Jel? Jalan-jalan. Nanti kan kita mau ke atas. Ah, ya udah. Foto dari spot foto. Nah, nanti kita akan jalan-jalan juga. Jadi ini kita di Umbul Sidomukti. Kita mau makan, enggak akan main-main kamera, jadi lanjut nanti. TikTokin aku mau Mbak Intan lihat sini. Gerak-gerak aja ya udah? Ya. Udah. Udah belum? Udah. Loh? Lebih toh? Itu terlalu panjang, Bibi. Lebih toh? 1, 2, 3. Gerak-gerak aja Mbak. Udah. Suami banget ya Mas? Hah? Suami banget ya? Ayan lah. Semua orang baru membayangkan nanti akan berus. Kamu udah melakukan ya? Ya, gambarnya kayak gini nih. Ini bukan bucin cuy. Apa? Ini namanya melayani istri. Melayani istri sama aja bucin. Beda. Beda. Bucin sama pacar. Oh, kalau bucin sama pacar. Kalau sama istri memang ya kayak gini ya. Ya? Memang kayak gini. Tasnya di depan aja dong kayak tadi bagus. Tasnya di depan. Nah, gitu. Lebar banget semua. Ya, suami banget ya. Suami banget ya. Bawa gini, waduh, bawa tisu, bawa minum dah. Kita sebenarnya sama sama-sama. Kalian akan suami pada waktunya ya. Cepetan banget ya. Nah, kan gini kan terang. Belek banget. Inilah yang terjadi pada suami ketika istri ke toilet ya. Seperti ini. Seperti ini nih. Gak jelas. Nice. Gitulah kira-kira. Kamu ikhlas, kamu ikhlas gak? Gua ini. Iya, ikhlas. Keluarkan Ben, keluarkan. Mumpung enggak ada orangnya kan enggak ada tuh. Ikhlas, Vin. Ikhlas ya. Ikhlas. Ini kan melayani istri. Bukan bucin, bukan. Bukan bucin ya. Masa iya bawain tisu bucin? Enggak. Bawain tas baru bucin. Bawain tas bucin ya. Oh iya. Nah, gini. Apa? Dah sekarang bucin siapa tuh? Ya, jelas kamu lah kamu kesulitan gitu. Aku kan masa. Ini kan aku bikin kelihatan kesulitan, tapi kan kamu yang kayaknya telak Alvin deh. Bawa tas cewek. Enggak lah, biasa aja. Ini tuh biasa aja. Ini masih dilakukan oleh pacar. Pacar tuh masih banyak aku lihat pacar cowok-cowok nungguin ceweknya di depan toilet bawa tasnya gitu banyak. Itu tapi kan ya. Kalau ini kan udah identik dengan bapak-bapak gitu maksudnya. Enggak apa ini? Bawain tisu, bawain minum. Jadi identik gitulah bapak-bapak banget. Pakai sarung lagi. Ya? Pakai sarung lagi. Udahlah ya, nggak masalah. Sayang, iya sini. Seneng. Foto tempat yang banyak bunyi. Seneng deh. Seneng. Kita mau jalan ke atas sana. Ke di atas ada apa sih, sayang? Ada goa. Oh iya. Oh, bayar masuknya? Iya, 5.000. Dulu 5.000. Kita lihat pasangan baru. Iya. Kawan kalau enggak pernah olahraga. Apa lihat-lihat? Kok gelek sih, Mas Api? Iya, jangan gelek dong, Vin. Mentang-mentang enggak. Ini kepaksa kamu bawa tasnya Angel ya? Enggak. Kok jadi galak sih? Oh, kamu terpaksa ya? Iya, tadi ngomong ke aku. Ini ada rekamannya. Iya, ada. Alvin Angel. Hai.
Mau kemana kita nih habis ini? Taman bunga. Oh ya, taman bunga, taman bunga. Hore. Nanti kasih tahu ya, Jel. Ya, nanti kita akan ngasih tahu kalian sesuatu. Kita berempat pokoknya nanti. Jadi ini kita mau turun, terus ke kayak taman bunga gitu. Kita bisa jalan-jalan di sini, biar dia pakai pengaman dulu. Ya, Dek, capek enggak, Dek? Double date nih. Gak usah pakai AC. Menikmati udara aja. Oke. Okay. Let's go. Aja, Mas Benny. Kenapa? Duluan aja. Oke. Okay. Naik, naik. Gimana sih? Naik. Bukan. Oh, itu gimana? Itu lagu apa sih? Oh, itu kereta api, aku salah. Naik. Ini kita ya turun. Oh, no. Kereta api itu kan? Tut 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 bunyi. Siap. Di pagi hari. Cuk sampai Surabaya. Cuk. Menengok nenek di sana. Paman datang ke kota dari desa. Ini tuh jalannya itu berkilu-kilu banget. Sebenarnya ini nggak ekstrim, nanti yang di bawah sini. Habis ini ya, sayang. Yes. Tuh sampai masnya aja istirahat sama mbaknya. Gak boleh pipis masnya. Jadi wait. Sayang, kita gibah yuk. Iya. Yeah. Gimana tadi si Angel sama si Alvin? Ya, anu, kan pengantin baru, sayang. Jadi ada gandengan-gandengan tangan nih. Iya, kalau aku mau pengantin lama, pengantin baru, Mas Ben itu nggak pernah gandeng tangan aku. Kenapa? Kasih alasan dong, kasih tahu dong alasan. Soalnya dia tangannya keringetan. Tapi kalau di motor dia maunya dipeluk, tapi aku nggak pernah meluk. Nah, imbang ya, Daya. Imbang, karena aku sesek. Pasti tanganku lepas. Bukan karena badanku yang kelebaran gak bisa dipeluk ya, bukan ya? Enggak, dari dulu pas kita kurus pun. Awal-awal nikah kan kita kurus tuh. Tapi kalau naik motor juga kita gak pernah berpelukan. Karena aku gak bisa, gak biasa. Dan aku lapar. Kita emang belum makan. Iya. Di sini. Kalau berangkat kita udah dibeliin bubur. Itu tuh loh, kalau kalian yang follow Instagram kita ya pasti tahu kan aku lagi diet. Tapi tuh mereka bertiga nih, bahkan istriku gak ada yang support. Kalau aku enggak sih, aku enggak. Aku support kamu. Support buat gimana? Diri. Kamu tiap mau makan, sayang, enak banget ini, enak banget. Ya kan itu kan namanya bukan itu. Support is number one. Dan nanti kita ketemu di tempat makan aja. Yes. Dah. Kita habis foto-foto. Iya, kita bisa foto-foto. Sudah lelah. Sudah lelah. Ngantuknya. Sudah. Belum. Masih semangat ya kamu ya. Semangat. Kamu memang terlihat paling antusias kan dari awal kan. yang tadi kita omongin kan tadi katanya mau. Oh ya ampun, adem banget. Bisa adem ini. Yang itu apa gitu, kita mau ceritain detailnya nggak di video ini, nggak sekarang. Mungkin awalnya dari Instagram, jadi ini kita berempat nih harus follow Instagramnya kita semua nih. Siapa tahu pengumumannya dari Instagramnya Alvin, nggak ada yang tahu. Oke, kayak gitu karena kita nggak akan ngobrol itu di sini. Pertama jelas. Pengumumannya di Hex. Yang Hexroom. Yang Hexroom apa ya? Hexroom. Atau enggak yang Hex Comic kayaknya. Iya. Nah, gitu. Yang Hex Comic. Kayak gini warna pink. Jadi gimana ini double date-nya gimana? Ini double date bukan sih, Jil? Seru sekali ya ini double date. Double date deh. Seru enggak, Jil? Seru sekali. Aku bahagia. Kira-kira yang nonton suka enggak nih? Suka sama ini, sama dua pasangan ini. Ini 1 juta. Trending sih kalau trending ya. Trending sih kalau udah satu. Kita ini udah kecapean sebenarnya. Ya, jadi ini dia double date kita yang tidak direncana dan isinya makan. Dan nggak ngomong apa-apa makan. Kayaknya dari tadi kita ya. Tapi makannya pun juga nggak kasih gitu. Nggak, memang susah juga sih. Kita tadi makan bubur ayam, mendoan, pisang krema, sate kelinci, mie, terus mendoan lagi, bakwan. Nah, semuanya banyak pokoknya. Itu sebenarnya kita ya sekalian double date, sekalian ada yang
mau diobrolin itu, kita ada project bareng. Tungguin aja, kita belum bisa cerita detailnya di sini. Tapi kalian bisa follow. Pokoknya seadem Instagram, ini. Follow Instagram kita, ya kan? Nanti kita akan infoin di situ. Mungkin abis ini kita bakalan sering bikin video bareng kita berempat, kayak gitu. Ini bagus, ini bagus, bagus kan? Foto kita bersama. Diedit dia itu ya? Sebagus itu, sebagus guys. Itu. Sebagus itu. Dibeli. Apa ini? Jadi gitu aja. Ya memang jangan udah mau aku close. Kalian like, comment, dan subscribe. Mm-hmm. Bye. Bye. Kalau misal ada yang kangen kali aja abis ini kan aku beberapa kali upload video sama kamu sama terus ini kita berempat. Siapa tahu kita bikin challenge nantinya. Ya, bro. Kuy lah. Kuy. Pokoknya komen aja menurut kalian gimana terus. Ya udah, makasih yeah. Untuk gimana? Iya. Yeah. Paksa gitu.